Hadirin wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh selanjutnya, فهذه الفرائض الثلاث إذا تجنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بها الصغائر والخطيئات. Apabila seorang hamba melaksanakan tiga kewajiban ibadah ini, iya, salat lima waktu, menjaga salat Jumat, kemudian memanfaatkan momen ibadah Ramadan, kalau dia melaksanakan tiga kewajiban ibadah ini dengan syarat, ada syaratnya, yaitu dia menjauhi dosa-dosa besar, niscaya dengan usahanya itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kecilnya dia, dan Allah akan ampuni berbagai kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus as-sayyi'at, dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita. Demikian juga kama anna Allah ja'ala min nutfihi tajannub al-kabair sababan litakfir as-saghair. Sebagaimana Allah tegaskan, ya, dengan sifat kelembutannya, bahwa menjauhi dosa besar itu adalah salah satu sebab terhapusnya dosa-dosa kecil. Sebagaimana firman Allah di surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa yang kamu dilarang untuk mengerjakannya, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, yakni dosa-dosa yang kecil. Dengan syarat apa? Kamu menjauhi dosa-dosa besar. Wa nudkhilukum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkanmu ke tempat yang mulia. Apa itu tempat yang mulia? Surga. Iya. Jadi jemaah rahimakumullah, inilah kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Dan ini disepakati para ulama Ahlus Sunnah. Karena jelas dalilnya, janji Allah atau apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa janjinya? Berupa ampunan dan surga atau keselamatan dari neraka. Ini dikaitkan dengan syarat apa? Menjauhi dosa besar. Ya, ini janji kalau mau mendapatkan ampunan Allah, mau dimasukkan ke dalam surga, ingin diselamatkan dari neraka, dikaitkan dengan syarat jauhi dosa-dosa besar. Nah, hadza siratun mustaqim.